أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا علما. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kepada kita untuk bermajlis pada malam ataupun sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan apa yang kita dengar, yang kita pelajari, kita baca, kita tadaburi pada malam hari ini bagian daripada timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara motivasi kita di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun tafsir-tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an adalah semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang termasuk di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang belajar Al-Qur'an, masuk di dalamnya mentadaburi Al-Qur'an atau mempelajari tafsir ayat Al-Qur'an atau mempelajari tahsin Al-Qur'an, dan mengajarkan apa yang dia ketahui, apa yang dia pelajari atau dia pahami dari Al-Quran tersebut. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini termasuk orang-orang bagian daripada yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita juga mengadakan murojaah sedikit dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan keutamaan surat Al-Fatihah, nama lain daripada surat Al-Fatihah. Kemudian khilaf di kalangan ulama terkait dengan bacaan Al-Fatihah ketika sholat, ataupun apakah Al-Fatihah itu bagian daripada surat apakah basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya ada beberapa pendapat ulama terkait dengan basmalah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, mereka sepakat ya, seluruh hafidzul Qur'an atau orang yang berkecimpung di dalam ilmu Al-Qur'an sepakat bahwasanya bacaan basmalah adalah merupakan salah satu ayat daripada ayat surat An-Naml ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mereka sepakat bahwasanya basmalah pada ayat 30 dari surat An-Naml tersebut bagian daripada ayat yang terdapat di dalam surat An-Naml. Namun mereka berselisih pendapat terkait dengan surat bacaan basmalah apakah termasuk daripada
surat Al-Fatihah atau tidak. Kemarin kita sudah sebutkan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya innaha ayatun minal Fatihah. Bahwasanya basmalah adalah ayat di antara ayat-ayat yang termasuk dalam 7 ayat surat Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang banyak dari kalangan sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan Imam Syafi'i juga berpendapat dengan pendapat yang ini. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwasanya basmalah laisa min ayatil Quran, laisa min ayati Al-Fatihah, bukan termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Dan ini diriwayatkan dari Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Daud dan lain-lainnya yang sependapat dengan pendapat mereka. Namun wahada qauluhu wal haq wa dalilu hadza nasun wa siyaqus suwar. Kata beliau, dan pendapat yang terkuat adalah pendapat yang kedua, bahwasanya basmalah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Dan dalil-dalil daripada pendapat ini kemarin kita sudah sebutkan satu dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, merupakan sahabat yang paling banyak memiliki periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sahabat yang lain. Subhanallah, orang-orang yang di luar daripada agama Islam termasuk Abu Hurairah ini adalah orang yang mereka ingkari periwayatannya. Abu Hurairah masuk Islam lebih kurang sekitar 3 atau sampai 4 tahun. Namun kok bisa Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan Abu Bakar, mengalahkan Umar, mengalahkan Ali bin Abi Thalib, mengalahkan Uthman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain. Orang-orang sekuler itu tidak setuju, tidak percaya, dan bahkan mengatakan bahwasanya tidak mungkin Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang yang pertama sekali masuk ke dalam agama Islam itu adalah Abu Bakar. Dari kalangan tua, dari kalangan muda itu Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan perempuan itu siapa? Ummul Mukminin Khadijah. Namun demikian, dalam periwayatan hadis masih menang Abu Hurairah. Kata mereka ini enggak mungkin. Ya, ini kalau kita tidak tahu menjawab daripada syubhat ini, bisa kita percaya dengan ungkapan mereka bahwasanya enggak mungkin Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sejatinya mereka bukan ta'anun kepada Abu Hurairah, mencela kepada Abu Hurairah, tidak. Namun sejatinya mereka ingin menghapuskan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau sempat kita percaya dengan argumen mereka, pendapat mereka, bahwasanya kita tidak percaya bahwasanya Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kita tidak pakai. Sejatinya mereka bukan mencela Abu Hurairah, namun mencela, ingin menghilangkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini sedikit penjelasan tentang Abu Hurairah agar diketahui kalau ada yang berpendapat seperti itu adalah pendapat yang salah. Ya, yang salah. Sepakat ulama bahwasanya di antara seluruh sahabat Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari hadis Abi Hurairah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan, kata beliau, qala Allahu ta'ala qasamtu salata. Ya, jadi berfirman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya membagi salat tersebut. Makna salat di sini adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baina 'abdi nisfain. Ya, qasamtu salata baini wa bainal 'abdi nisfain. Saya membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Ya, satu bagian untukku, kata Allah, dan satu bagian untuk hambaku. Kemudian yang menjadi pendalilannya, syahidnya dalam bahasa Arabnya, yang menjadi pendalilan kita bahwasanya hadis ini menjadi dalil bahwasanya surat
apa namanya ayat ataupun bacaan basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayat yang pertama itu bukan basmalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala membagi salat itu surah Al-Fatihah menjadi dua. Ayat yang pertama dibaca oleh Rasulullah, kalau seandainya basmalah itu adalah bagian daripada ayat Al-Fatihah, maka Rasulullah akan baca ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Namun di hadis tersebut yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ayat tersebut, basmalah tersebut bukan ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah dan sampai akhir daripada hadis tersebut. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian kita lanjut. Ini materi yang hari ini. Materi hari ini hadis yang kedua, dalil yang kedua. Wa fi sahih an Anas bin Malik. Ya, an Anas bin Malik. Qala salaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu berkata, ya, Anas bin Malik seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa kanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalil yang kedua. Saya salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Ya, tiga sahabat Nabi dan Nabi sendiri. Ya, beliau salat di belakang mereka, namun ketika mereka membuka salatnya itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mereka memulai membaca bacaan di dalam salat, ya, setelah takbiratul ihram, mereka tidak membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun yang mereka baca adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dalil yang kedua, bahwasanya bacaan basmalah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. La yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Mereka tidak membaca surat bacaan basmalah baik di awal bacaan mereka maupun di akhir bacaan mereka. Ya, wal muradu la yajharuna. Jadi maksudnya bukan tidak dibaca, ya. Jangan salah paham pula. Ya. Bacaan basmalah tidak bagian daripada Al-Fatihah bukan berarti tidak dibaca. Makanya kata Syekh, wal muradu, maksud daripada tidak disebutkan bacaan basmalah itu adalah la yajharuna. Mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah tersebut sebagaimana mengeraskan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau antum jadi imam, bukan berarti bacaan basmalahnya tidak dibaca. Hanya saja bacaan basmalahnya disirkan. Itu maksudnya. Baik. Wa tamyizu bainaha wa bainal fatihah fil jahri wa alami yadullu ala annaha laysat minha. Bahwasanya kata beliau, pendalilannya kata beliau adalah membedakan antara basmalah yang dibaca dengan sir dan alhamdulillah dibaca dengan jahar, itu menunjukkan bahwasanya basmalah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Ya. Baik. Ini dalil dari nas langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma, kata beliau, amma min jihati siyaqi min haitul ma'na. Adapun pendalilan dari siyaq, dari lafal ataupun struktur ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, dari segi itu juga bisa dijadikan pendalilan. Nanti susunan ayat-ayat surat Al-Fatihah itu juga bisa menjadi pendalilan bahwasanya bacaan basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Kata beliau, "Fal-Fatihatu sab'ayatin bi ittifaq." Perlu diyakini kata beliau bahwasanya Al-Fatihah itu sepakat ulama jumlahnya adalah 7 ayat. Ya, jumlahnya adalah 7 ayat. Jadi masalahnya nanti kalau seandainya basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah, mana ayat yang ketujuhnya? Ya, ini sebagian daripada kalangan yang menganggap
pendalilan mereka bahwasanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah, berarti pas bismillah itu ayat pertama, waladolidnya ayat yang ketujuhnya pas. Tapi kalau seandainya basmalah tidak bagian daripada Al-Fatihah, secara nomor itu berkurang. Ya, itu berkurang menjadi 6 nanti. Nanti akan dibahas oleh beliau ayat ketujuhnya itu di mana letaknya. Baik. Wa idza aratta an tuwazi' sab'a ayatin 'ala mawdu'in surah wajadta anna nisfaha huwa qawluhu ta'ala. Kata beliau, ketika engkau hendak membagi 7 ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, ya, maka pertengahannya ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini 3 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat keempat sekaligus pertengahan daripada 7 ayat. Nah, sampai di sini diingat ya. Nah, nanti kalau sudah masuk ayat kelima, keenam, ketujuhnya baru bisa dipahami nanti di mana letak ayat keenam dan ayat ketujuhnya. Ya, pahami dulu bahwasanya ayat pertengahan ada pada ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa hiya ayatul lati qala fiha, dan itu adalah ayat kata beliau yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah saya bagi antara diriku dan diri hamba terhadap hambaku 2 bagian. Berarti sebagian untuk Allah, sebagian untuk hambanya. Alhamdulillahi rabbil li'anna alhamdu lillahi rabbil alamin wahidatun. Kita hitung ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wahidah, 1. Ar-Rahmanir Rahim, 2. Maliki yaumiddin, 3. Wa kullu wa haqqun lillah. Bahwasanya 3 ayat yang pertama kan tadi di hadis kan disebutkan bahwasanya Al-Fatihah itu dibagi atas 2. Sebagian untuk Allah, 3 ayat untuk Allah, dan 3 ayat terakhir itu untuk hambanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu untuk Allah. Ya, untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ar-rabi'ah. Ini yang keempat. Ya'ni al-wasat kata beliau. Ini adalah pertengahan. Wa hiya kismani, kismun minha haqqun lillah wa kismun haqqun lil 'abdi. Ya, setengahnya untuk, sebagiannya untuk Allah dan sebagiannya untuk hambanya. Ihdinas siratal mustaqim, ini lil 'abdi. Ini ayat ke berapa? Ayat ke berapa nih? Kelima. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ah, itu ayat yang keenam. Jadi bahwasanya ayat yang ketujuh yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu ada penomoran ayat ketujuh, itu menjadi 2 ayat keenam dan ketujuh. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat keenam, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, waladdallin itu ayat yang ketujuh. Baik, teringat sedikit bahwasanya antum kalau membaca Al-Fatihah yang disunahkan untuk membaca amin itu ketika dalam sholat. Namun ketika antum membaca Al-Qur'an sendiri ya, atau membaca Al-Qur'an biasa-biasa saja tidak di dalam sholat, wallahu alam sebelum pernah mendengarkan bahwa itu dibolehkan membaca amin. Ya, jadi bisa diperhatikan bahwasanya ketika membaca amin itu hanya khusus di dalam sholat. Ketika tidak dalam sholat membaca surat Al-Fatihah waladdallin tidak dibaca amin. Wallahu alam, kalau salah nanti bisa dikoreksi. Tapi sejauh ini bahwasanya membaca Al-Fatihah tidak dianjurkan untuk membaca amin kecuali di dalam sholat. Fatakunu kata beliau salah satu ayatin lillah ya azza wa jal. Bahwasanya maka oleh sebab itu kata beliau, maka bisa kita katakan bahwasanya 3 ayat pertama itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, 3 ayat setengah Al-Fatihah itu untuk saya. Berarti 3 ayatnya untuk Allah.
Wahiyah salah satu ula, yang kata beliau, dan tiga ayat untuk Allah itu adalah tiga ayat yang pertama. Wasalatu ayatin lil abdi, dan tiga ayat berikutnya dari ihdinas siratal mustaqim, ya siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah untuk hambanya. Wahiyah salah satu akhirah wahidatun bainal abdi wa rabbihi wahiyal rabi'ah alwusta, ya adapun pertengahan antara untuk Allah dan untuk hambanya itu ada pada ayat yang keempat sebagai ayat pertengahan. Ya, ini dalil yang ketiga, bagian daripada dalil menentukan bahwasanya, menguatkan bahwasanya surat bacaan basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Kemudian yang keempat mungkin bagian daripada dalilnya, thumma min jihati siyaq min haitul lafaz, yaitu siyaq daripada susunannya. Ya, itu siyaq daripada susunannya yang pertama tadi itu. Ini siyaq daripada lafalnya. Fa idza qulna, kata beliau, innal basmalata ayatun minal Fatihah, lazima an takuna al ayatu sabi'ah tawilatan. Ya, ala qadri ayatain. Kata beliau, kalau seandainya surah basmalah itu dijadikan ayat, ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah, maka ayat yang terakhir siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu panjang. Enggak sama dengan basmalah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin, ya sampai akhirnya, sampai ayat yang ke-6 itu enggak sama, kata beliau. Ya, lebih panjang ayat yang ke-7. Itu dari bentuk siyaqnya, kata beliau. Wa minal ma'lumi anna taqarrub al-ayah fi tuli wal-qisari wal-asal, kata beliau, mendekatkan ayat atau menyesuaikan apa namanya panjangnya ayat itu lebih diutamakan daripada memetak-metakan dia ada yang panjang ada yang pendek. Ya, ini dari siyaq yang kedua. Berarti dalilnya ada tiga tadi itu, ya, dari hadis itu dua, dari siyaq ayatnya itu dua. Baik siyak daripada jumlah ayat maupun dari kedudukan posisi ayat tersebut. Baik, fassawabul ladzi la syakka fihi. Ini apa namanya? Makhraj dari beliau, ya, kesimpulan akhir dari beliau. Fassawabul ladzi la syakka fihi annal basmalata laysat minal Fatihah. Bahwasanya kata beliau yang benar adalah tidak diragukan lagi bahwasanya bacaan basmalah laisat minal Fatihah, tidak bagian daripada surat Al-Fatihah. Kama anal basmalata laisat min baqiyati suwar, sebagaimana bacaan basmalah juga tidak bagian daripada seluruh surat yang terdapat di dalam Al-Qur'an kecuali surat An-Naml ayat 30, ya. Baik, kemudian kita masuk kepada ayat yang pertama menurut pendapat yang sahih, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qauluhu ta'ala, qala mu'allif, qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbah wa ta'zim kamalil zati wal wasfi wal fi'li fa huwa kamil fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Baik, kata beliau, ya, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari kata alhamdu adalah sifat pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata beliau, al-kamal zat wal-wasfi, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari zatnya Allah, tidak ada kekurangannya. Kemudian dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak ada kekurangan. Ini harus kita yakini. Ya. Wal fi'li, dan perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna.
baik dari sifatnya, dari perbuatannya, dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa kamil, kamilun fi dzatihi, dan dia sempurna dari sifat zatnya. Wa sifatihi wa af'alihi, dan sifatnya Allah maupun perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Wala budda ya min qaidin wa huwa al-mahabbah wa ta'zim. Barang siapa yang ingin memuji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan penjelasan Syekh ya penulis, barang siapa ingin memuji Allah Subhanahu wa taala, dia bisa dikatakan sebagai orang yang benar-benar memuji Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Syarat yang pertama, pujian tersebut harus dibarengi dengan sifat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua adalah bahwasanya hamba tersebut haruslah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini baru bisa dikatakan bahwasanya seseorang itu benar-benar atau betul-betul memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala ahlul ilmi, li'anna al-mujarrad wasfahu bil kamali biduni mahabbah wala ta'zim la yusamma hamdan. Berkata ahlul ilmi, kata beliau, karena barang siapa yang muji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaannya namun tidak memuji Allah dengan sifat kecintaan kepada Allah, ya, kemudian tidak juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, fala yusamma hamdan, maka itu bukan disebut sebagai hamba yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yusamma madahan, tapi disebut sebagai madahan. Walaupun dalam sisi bahasa madahan sama hamdan itu sama artinya memuji, hanya saja hamdan itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau madah itu bisa kepada manusia. Makanya tidak pernah kita mendengar ada syair dari manusia ke manusia mereka mengucapkan kepada hamdah, hamdan itu enggak ada. Karena pujian dengan menggunakan kata hamdan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau madah itu juga pujian artinya. Itu boleh untuk makhluk, sama dengan khaliq. Khaliq itu artinya pencipta. Ja'ala itu artinya pencipta. Ya, dua-duanya bisa menjadikan, bisa mencipta. Tapi khaliq itu tidak bisa dipakai untuk manusia. Khalaqtu kitaba, saya menciptakan buku, tidak bisa. Tapi digunakan kata ja'altu kitaba. Kalau seandainya kitab itu diciptakan, ya, maka saya buat kitab. Tapi tidak bisa dikatakan khalaq. Ya, ini ada bagian-bagian bahasa yang dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena khaliq itu adalah menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Namun kalau ja'ala adalah menjadikan sesuatu yang bahan mentahnya itu sudah ada. Ya, makanya manusia tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Karena apapun yang dibuat oleh manusia pasti sudah ada bahan mentahannya. Ya, bahan mentahannya. Baik. Jadi bagi orang yang tidak membaringi, ya, menyertakan sikap pujian kepada Allah dengan cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum bisa dikatakan sebagai orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza yaqa'u min al-insani la yuhibbul mamduh lakinnahu yuridu an yanala minhu syai'an. Betapa banyak terkadang orang yang manusia, kata beliau, yang memuji orang yang dia puji, ya, tapi tidak menyertakan mahabbah. Dia hanya memuji untuk menginginkan sesuatu dari orang yang dia puji. Ya, menginginkan sesuatu dari orang yang dia puji. Tajidu ba'dhu syu'ara yaqifu amamal umara. Ya, sebagaimana kamu mendapatkan, kata beliau, ada di antara sebagian daripada masyarakat yang datang kepada umara, ya, kepada pemimpin, thumma ya'ti lahum bi awsafin 'azimatin la mahabbatan fihim. Kemudian mereka memuji dengan keagungan-keagungan mereka, ya, kedudukan-kedudukan petinggi tersebut,
raja tersebut, ya, tapi dengan tidak mendasari atau membaringi dengan kecintaan kepada orang yang dia puji tersebut. Walakinna mahabbah fil mali alladhi yu'tunahu. Tapi mereka mencintai orang yang mereka puji itu adalah untuk sekedar mendapatkan harta yang akan diberikan kepada mereka. Ya. Aw khaufan minhum, atau karena mereka takut terhadap orang yang mereka puji tersebut. Walakinna hamduna li rabbina, akan tetapi kecintaan atau pujian kita kepada Rabb kita, sesembahan kita, Allah kita azza wa jalla, hamdu mahabbah wa ta'zim. Yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan disertai dengan kecintaan kepada Allah dan disertai juga pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika sara labudda minil qaydi fil hamdi annahu wasfil mahmud bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Oleh sebab itulah kata beliau, maka seharusnya kita ada pengikat. Ketika kita ingin memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka sertakanlah sifat kecintaan kita kepada Allah dan pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar nilai pujian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang betul-betul bentuk daripada pujian seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alif lam fil hamdu li istighraqi ay istighraqu jami'il mahamid. Bahwasanya alif lam di dalam alhamdu itu merupakan al-istighraq. Maksud daripada al-istighraq itu adalah sifat keumuman. Berarti seluruh pujian hanya berhak diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk pujiannya, pujian bagi kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, pujian bagi kesempurnaan af'al Allah subhanahu wa ta'ala, zat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, asma Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya pujian tersebut hanya diberikan sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Itu baru alhamdu. Ini kalau belajar tafsir itu memang seperti itu. Satu ayatnya bisa satu pertemuan. Semoga kita bisa istiqomah di dalam mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran dalam tafsir, tafsir-tafsirnya. Alhamdu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke lafal yang kedua, ayat yang pertama. Wa qawluhu ta'ala, qala mu'allif, wa qawluhu ta'ala lillahi. Ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-lam li-ikhtisas, bahwasanya lam pada lillah itu menunjukkan kekhususan, untuk menunjukkan kekhususan. Wal istihqaqu wallah ismun rabbina jalla ala. Adapun nama Allah, ya, pada kata lillahi itu adalah nama dari Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. La yusamma bihi ghairuhu, tidak ada makhluk apapun bentuknya yang dinamai dengan sifat, yang dinamai dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifat ma'nahu ma'luhu. Apa maksud dengan ma'lu? Ay al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Maksudnya makna daripada Allah itu adalah ma'luhu. Apa makna daripada ma'luhu? Yaitu sesembahan yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'du. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan sambungan daripada ayat yang pertama ini agar bisa kita selesaikan pada pertemuan ini. Kemudian ayat berikutnya masih dalam lafal berikutnya daripada ayat yang pertama. Qala mu'allif rahimahullah wa qawluhu ta'ala rabbil alamin. Ini lafal yang terakhir daripada ayat yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rabb, kata beliau, makna daripada Rabb dalam ayat tersebut adalah huwa man ijtama'a fihi thalathah. Rabb, makna daripada ayat tersebut adalah terkumpul di dalamnya, ya, terkumpul di dalam orang sesuatu yang dikatakan Rabb itu ada tiga sifat. Yang pertama al-khalqu wal milku wa tadbiru. Ya, maka sesuatu yang dikatakan Rabb, maka dia harus memiliki tiga sifat ini. Yang pertama adalah dia pencipta. Ya, yang kedua adalah dia memiliki.
memiliki ciptaan tersebut, dan yang ketiga adalah at-tadbir, dia yang mengaturnya. Makanya ketika ada seorang ateis, dan ini kisah yang sangat terkenal, masyhur di kalangan masyarakat, maksudnya ada orang ateis bertanya kepada muslim, seorang muslim, ya, apa penyebab kalian? Penyebab kalian menyembah Allah atau Tuhan kalian? Muslim itu jawab, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kami, yang memiliki kami. Kata orang ateis tersebut, kalau seperti itu saya juga berhak untuk disembah, karena saya mampu menciptakan dan saya mampu memiliki. Ya, kemudian dibuatnya lah daging yang segar, kemudian dibiarkan dalam satu toples dan dibiarkan berhari-hari, berbulan-bulan, kemudian membusuk, membusuk, keluar belatung, belatung masuk menjadi ulat. Dan dia katakan kepada muslim tersebut, nih coba lihat, saya mampu menciptakan ulat dan saya pemilik ulat tersebut, karena saya yang menjadikan dia dalam toples tersebut, menunggu dia sampai dia menjadi ulat. Tapi ada satu yang tidak dia bisa, yaitu at-tadbir. Ditanya sama muslim tersebut, kapan ulat itu lahir dan nanti kapan ulat tersebut meninggal, nanti kalau dia beranak berapa anaknya, laki-laki atau perempuan anaknya, bagaimana dia makan nanti, berapa rezeki dia di atas permukaan bumi ini. Fabuhita, gak bisa jawab. Ya, jadi sesuatu yang dikatakan Rabb itu harus memiliki tiga sifat ini. Yang pertama adalah pencipta, dan yang kedua adalah memiliki atas ciptaannya, kemudian yang ketiga adalah tadbir, mengatur ciptaan tersebut, yaitu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau yang menciptakan kita, dan Allah juga yang memiliki kita, dan Allah juga yang maha mengatur kita. Makanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, jangan salahkan Allah, ya, karena Allah lah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Boleh jadi sesuatu itu baik menurut kita, tapi sejatinya buruk untuk Allah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikannya, boleh jadi sesuatu itu baik menurut Allah, tapi buruk kita anggap. Ya, jadi apapun keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah terbaik untuk hambanya. Baik, wa huwa khaliq al-malik li kulli syai'in. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta dan pemilik dari segala sesuatu. Al-mudabbir, dan sebagai apa namanya, tadbir, ya, sebagai pengawas ataupun sebagai penjaga, li jami'il umur, ya, al-alamin, semua apa-apa yang ada di atas permukaan bumi ini. Wa qala al-ulama al-alamin wal-alamin, qala al-ulama kullu ma siwa Allah fahuwa min al-alam. Jadi al-alamin maksudnya, kata beliau, adalah segala sesuatu selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala adalah alam, ya, adalah makhluk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wusifu bidhalik li'annahum alam ala khaliqihim subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sebagai mereka adalah sifat, disifati mereka itu adalah sebagai makhluk, karena mereka yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli syai'in minal makhluqati ayatun tadullu alal khaliq. Berarti segala sesuatu yang ada ataupun disebut sebagai makhluk di atas permukaan bumi ini, itu menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khaliknya. Ala qudratihi, atas kekuatan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hikmatihi, atas hikmah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatihi, atas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala adanya semua makhluk ini. Wa izzatihi, atas keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairi dhalik minal ma'ani rububiyah, ya, dan selain daripada itu, daripada makna rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir adalah fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil daripada ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah ini. Di sini disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala ada empat faedah. Faedah yang pertama, minal fawaidi al-ayah, kata beliau, itbatul hamdi al-kamil lillahi azza wa jalla. Yang pertama adalah penetapan, ya, sifat pujian yang sempurna
untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika min alif lam fi qoulihi taala, dan itu bisa dijadikan pendalilannya adalah dari lafal alhamdu, li'annaha dalatun 'alal istighraqi, karena alif lam yang masuk dari kata hamdu itu menunjukkan al-istighraq. Al-istighraq itu maknanya am, ya, umum. Jadi seluruh pujian, ya, seluruh kesempurnaan atas pujian itu hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat yang kita sebutkan tadi itu. Yang pertama adalah pujian tersebut dibarengi dengan rasa kecintaan kepada Allah dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua kata beliau, wa minha annallaha ta'ala mustahiqqun mukhtasun bilhamdil kamil min jami'il wujuhi, walidhalika kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurruhu qala. Kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang paling maha, yang khusus dengan pujian yang secara sempurna dengan seluruh keadaan kita. Makanya kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika mendapatkan kebahagiaan, ketika mendapatkan hal-hal yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi dengan nikmatnya kesempurnaan, kebaikan itu sempurna. Ya, kebaikan itu tatimmu shalihat, kebaikan itu sempurna. Wa idza asabahu khilafu dzalik, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebalikan daripada kebahagiaan, ini bahasa ulama itu ya, tidak mau dia menyebut keburukan tapi kebalikan daripada kebaikan itu, subhanallah indahnya bahasa-bahasa para ulama itu. Kata beliau, wa idza asabahu khilafu dzalik, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kebalikan daripada kebaikan tersebut, Rasulullah SAW juga mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu ini dalam keadaan apapun ini. Makanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan tadi, apapun kondisinya, ya, mau kita anggap itu baik atau tidak, maka ucapkanlah sesuai dengan yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya itu kebaikan, maka alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau seandainya itu kita rasa adalah keburukan bagi kita, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi. Baik, kemudian faedah yang ketiga, taqdimu wasfillahi bil uluhiyyati ala wasfihi bir rububiyyah, wa hadha imma li anna Allah huwa ismul alam khas bihi walladhi tatba'uhu jami'ul asma', wa imma li anna alladhi ja'atuhum rusul yunkiruna uluhiyyati faqat. Kata beliau bahwasanya mendahulukan sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, ala wasfi rububiyyah, atas sifat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki dua faedah kata beliau. Faedah yang pertama bahwasanya nama Allah tersebut adalah nama yang khusus, ya, antara kata Allah dan Rabb didahulukan kata Allah, ada dua faedah. Faedah yang pertama bahwasanya nama Allah tersebut hanya dikhususkan untuk Allah saja dan tidak diberikan kepada nama yang lain, ya. Kemudian faedah yang kedua adalah dan diikuti dengan nama yang lain kata beliau. Dan faedah yang kedua, wa imma li annalladzi ja'atuhum rusul yunkiruna uluhiyati faqad. Karena sesungguhnya rasul itu diutus untuk mendakwahkan orang-orang yang mengingkari uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian manfaat faedah yang ketiga yang terakhir yang disampaikan oleh penulis, umumu rububiyyatillahi taala li jami'il alam liqaulihi taala al-alamin, ya, bahwasanya ayat al-alamin itu menunjukkan bahwasanya keumuman Rabbnya Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh alam dengan firman Allah al-alamin, ya. Maksud daripada kalimat al-alamin itu adalah menunjukkan bahwasanya seluruh ada apa saja yang ada di atas permukaan bumi ini adalah Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang keempat yang dibawakan oleh penulis. Dan berakhir
sudah ayat yang pertama kita bahas, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ke ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.